Halo teman-teman, hari ini dia jalan-jalan ke Rainbow Adventure Park. Di bawah 2 tahun gratis, iya. Kita mau beli tiketnya dulu. Satu tiket masuk harganya Rp20.000. Untuk anak di bawah 2 tahun gratis. Kalau di atas 2 tahun, dia bayar ya guys. Lebaran tiketnya Mbak Rana. Ayo masuk. Ya, ayo kita masuk. Iya. Jalan deh. Panas. Tara, ini suasana di dalam Rainbow Adventure Park. Wah, panas sekali. Ternyata kita datangnya salah waktu guys, gak tepat waktunya. Harusnya kita kesananya itu sore menjelang malam. Jadi bisa nyobain semua wahana yang ada di tempat ini. Nyatrik begini, bagaimana nyobainnya? Pasti sulit-sulit ya guys. Ini masih baru ya guys. Roman. Ada bu? Gak ada. Ayo. Dia merasa tangannya.
Ada berapa irat lagu? Yuk kita bikin opening. Kalau siang-siang seperti ini masih sepi guys tempatnya. Ini tempat apa ini Kenten? Tapi belum jadi. Anu satunya sudah jadi berani. Di sini juga ada tempat untuk bermain sepatu roda. Berbagai macam aneka permainan juga ada di sini, tapi sayangnya belum dimulai. Mulainya sore, guys. Lanjut kita mau melewati jembatan. Kita mau menuju ke rumah pohon.
menguji adrenalin. Hei, kan nggak tahu. Sampai duduk dulu. Iya, duduk. Foto dulu ya. Dari atas rumah pohon ini kita bisa memantau sekitar wahana di sini. Just
Berhubung kita udah lapar, kita mau isi perut dulu ya guys. Ayo kita mau keliling-keliling lagi. Ini ada kereta api lucu ya guys. Kereta api mini. Sebelum naik kereta api, Dek Aira mau minta naik kupu-kupu dulu guys. Sebelum naik kereta api, Dek Aira mau minta naik kupu-kupu dulu guys. Sebelum naik kereta api, Dek Aira mau minta naik kupu-kupu dulu guys. Sebelum naik kereta api, Dek Aira mau minta naik kupu-kupu dulu guys. Sebelum naik kereta api, Dek Aira mau minta naik kupu-kupu dulu guys. Sebelum naik kita beli tiketnya dulu ya guys. Sudah tiketnya untuk permainan ini 15.000 ya guys. Ayo kita masuk. Di akhirnya mau pilih yang mana ya?
kita mau naik kereta mini. Harga tiketnya per orangnya 10.000. Ayo kita naik. Berani deh.
ini kan ayo buat ini nah teman di guys, kita mau ke Pantai Teluk Aur ya. Nah, Pantai Teluk Aur dari Rindu ini deket banget guys. Jadi kita langsung cus ke sana ya guys. Nah, sekarang kita udah sampai pantai guys. Tinggal ya Allah pulang yang saya kok tuh tasnya mama sampai dari dek mau santai-santai dulu di sini ya guys sambil nunggu sunset. Ngajan luar dek ayo dek. Mau main air dulu ya guys aku turun tak cinceng lagi. Thank you.
Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba guys. Taharinya perlahan-lahan udah mulai tenggelam guys. Subhanallah, sungguh pemandangan yang sangat bagus ya Allah. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.